بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur atas rahmat karunia-Nya. Siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebahagian kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai, di masjid yang kita banggakan. Saking bangganya dengan kemegahan masjid, kadang kita masuk masjid lupa tahiyatul masjid, karena terlebih kita lebih mengawalinya dengan selfie. Apalagi siapapun ibu-ibu namanya, begitu masuk dirubah namanya menjadi Bu Hajah Selvia. Oleh karenanya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang tak terhingga. Yang pertama, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat, sholat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Jabbar. Mudah-mudahan berkah diturunkan oleh Allah kepada kita, rahmat diturunkan kepada kita, maghfirah pun, ampunan dari Allah, terutama yang datang dari jauh. Bayangkan, entah berapa ratus kilometer dari rumah ke sini. Sedangkan barang siapa yang melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid untuk melaksanakan sholat, setiap langkahnya Allah hapuskan dosa-dosa dan angkat harkat martabat. Ada yang bertanya, Pak, kan saya tidak melangkahkan kaki tetapi naik kendaraan. Melangkahkan kaki, Pak, tidak semua tanahnya diinjak. Kalau pakai kendaraan motor ataupun mobil, semua tanahnya diinjak. Jadi yang melangkah saja sudah diampuni dosa, apalagi yang tanahnya semua diinjak. Artinya apa? Bukan masalah melangkah atau naik kendaraan, tetapi begitu masuk ke dalam masjid, doa yang kita panjatkan, satu, kita mohon diampuni dosa dan dibukanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu kasih sayang-Mu. Izinkanlah di dalam tausiah ba'da zuhur ini, barangkali gayung bersambut, Allah bukakan maghfirah dan kasih sayang-Nya. Lalu bagaimana agar kita layak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tidak pernah ragu bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, mempunyai sifat Ar-Rahim, kasih sayang. Tetapi apakah kita layak menjadi hamba yang disayang Allah? Apakah kita layak menjadi hamba yang mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu
pesawat yang mengangkut jamaah haji kenapa tidak landing di Husain? Jawaban sederhana, tidak tersedianya landasan. Apakah kita yang hadir di sini pasti akan mendapatkan kasih sayang Allah? Tergantung apakah kita termasuk hamba yang mempersiapkan landasan untuk landingnya rahmat Allah. Oleh karenanya di dalam tausiah ini, mari kita buka Al-Quranul Karim surah Al-Furqan atau surah ke-25 dari mulai ayat 63 sampai 74. Di dalam Al-Furqan ayat 63 sampai 74 dengan rinci salah satu kiat untuk menjadi hamba yang layak disayang Allah. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadurrahman, hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kasih sayang Allah yang Maha Rahman. Yang pertama, yamsuna 'alal ardi hauna, hidup di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Rendah hati artinya mudah untuk menerima kebenaran. Rendah hati lawan daripada kesombongan. Lalu apa-apa yang hendak kita sombongkan? Mohon maaf Pak DKM, barangkali sedikit saya menyampaikan dengan istilah bahasa Sunda. Kenapa? Karena urusan bahasa saya tidak khawatir. Begitu saya menyampaikan salam dengan bahasa Arab, jamaah tidak ada yang menjawab dengan bahasa Sunda. Semua menjawab dengan bahasa Arab. Saya sampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah juga semua menjawab tidak dengan bahasa masing-masing, yang datang dari Lampung, yang datang dari Palembang, yang datang dari penjuru tanah air, tapi semua menjawabnya dengan bahasa Arab. Artinya jangan khawatir, bahasa di sini sudah paham semua. Begitu saya mengingatkan satu saja, kenapa dan apa yang hendak kita sombongkan? Ada istilah pepatah Sunda, kita ini manusia, Pak. Maaf kalau bahasa ini termasuk bahasa kasar. Artinya manusia. Mana punya kita, mana punya kamu? Semua yang ada pada diri kita hanyalah sekedar amanah. Kalau boleh saya katakan, semua yang Allah berikan hak guna pakai. Betul? Umur kita hak guna pakai, Pak. Selama Allah mengizinkan, kita bisa hidup. Termasuk, maaf, istri bapak juga hak guna pakai. Ketika izin penggunaannya sudah dicabut oleh Allah, maka tidak bisa lagi mempergunakan. Ada yang dicabut karena dicabut nyawanya atau dicabut jodohnya. Mending mana? Dicabut nyawa apa dicabut jodoh? Taya muningna. Tapi itu semua jelas bukan milik kita, Pak. Harta kekayaan yang melimpah itu hanya amanah. Oleh karenanya, apa yang hendak kita sombongkan? Kalau kita ini adalah manusia, mana milik kita? Semua adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita layak disayang Allah, jauhkan diri kita dari kesombongan. Sombong dengan harta kekayaan, ingat Korun betapa kayanya dibandingkan dengan kita. Nabi Sulaiman alaihi salam mulia bukan karena banyak harta kekayaannya, tetapi dengan kerendahan hatinya, sehingga kekayaan Nabi Sulaiman jauh di atas kekayaan Korun. Kehebatan ilmu Nabi Sulaiman, kemudian kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sampai mampu memindahkan singgasana Balqis hanya sekejap mata. Apa yang beliau katakan?
hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Semua ini bukan kehebatan aku, tetapi karunia dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku syukur atau justru kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Oleh karenanya, yuk kita berusaha untuk menjadi orang yang rendah hati. Bapak ingat, jangan mentang-mentang kita suami, jangan mentang-mentang kita sebagai orang tua merasa bahwa semua kuasa ada pada kita, padahal sesungguhnya semua yang difungsikan dan diberikan Allah hari ini adalah amanah, kelak akan diminta pertanggungjawaban. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrit. Tidak akan masuk sorga orang yang di dalam hatinya terdapat setitik saja kesombongan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang sombong itu rajulun thiyabuhu jayyid, laki-laki yang bajunya bagus, penampilannya rapi, kendaraannya bagus, rumahnya bagus? Belum tentu. Malah Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamil. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Walakinnal mutakabbir raddul haqq wa ghamtun nas. Orang-orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan suka melecehkan, menghinakan manusia. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agar kita mendapatkan kasih sayang Allah apabila mendapatkan teguran, sapaan dari orang-orang jahil dengan tutur kata yang tidak menyenangkan, kita membalas dengan kalimat yang menyelamatkan, kalimat yang memberikan kedamaian. Justru bukan sebaliknya, kadang-kadang kita memilih kalimat untuk memanggil bukan hanya kepada orang lain, kepada orang yang setia kepada kita setiap saat, istri kita, suami kita. Kadang-kadang kita pilih kalimat yang bisa memuaskan hawa nafsu kita, bukan memuliakan pasangan hidup kita. Ramadan kemarin, alhamdulillah kita bisa nahan laparnya perut, keringnya tenggorokan. Tapi kadang-kadang sampai saat ini kita belum termasuk mahir menjaga, menahan lisan. Padahal salamatul insan bihifdzil lisan. Pepatah mengatakan keselamatan seseorang bagaimana menjaga lisan. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ingat, lisan kita semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berisyarat betapa bahayanya lisan. Sesungguhnya lisan kita dan tangan kita semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hati-hati dengan lisan kita agar kita disayang Allah. Keluarkanlah kata-kata dan kalimat yang membuat kedamaian agar Allah menjadi sayang kepada kita. Dan yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Agar kita disayang oleh zat Allah yang maha rahman dan rahim. Jangan habiskan malam lelap tertidur. Sisihkan sebagian malam sujjada wa qiyama untuk sujud dan sholat. Jamaah rahimakumullah, Rasul yang sorganya sudah dijamin bangunnya jauh lebih awal dari subuh. Kita yang sorganya belum karuan, kadang-kadang bangunnya kesiangan. Padahal Allah telah menyediakan di sepertiga malam. Ingat, banyak orang yang mengeluh tentang kehidupannya, tetapi salah memberi bumbu dalam kehidupan. Dalam istilah Sunda, hirup ulah sabongbrong, hirup kudu make bumbu. Tapi jangan salah memberi bumbu. Bumbu hidup itu adalah dengan tahajud. Samarana kuduha, karena tidak ada doa yang paling memaksa kecuali doa ketika duha.
Allahumma inkana rizki fis sama'i, ya Allah, jika rizkiku masih tergantung di langit, fa'angzilhu. Apalagi kalau ibu-ibu menambah lagi, wa inkana qalilan fakathirhu, ya Allah, kalau suami ngasih biaya atau ngasih napakahnya kecil, maka berikanlah yang banyak. Luar biasa. Sujada wa qiyama, sujud dan sholat. Apa sebab? Di sepertiga malam Allah perintahkan malaikat, wahai para malaikat, turunlah kalian ke bumi. Lihat, hal mim mustaghfirin, apakah di bumi ada hamba yang sedang beristighfar? Wahal min taibin, apakah ada hamba yang sedang bertaubat? Wahal mim mustad'in, apakah ada orang yang sedang berdoa? Ya Rabb, kalau ada hambamu yang sedang beristighfar, mau diapakan? Akan aku ampuni dosa-dosanya. Wabil asharihum yastaghfirun, kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kemudian wahal min taibin, apakah ada orang yang sedang bertaubat? Kalau memang ada hamba yang sedang bertaubat, akan aku terima taubatnya. Wahal min mustad'in, apakah ada hambaku yang sedang berdoa? Kalau memang ada yang sedang berdoa, akan aku kabulkan doa-doanya. Jamaah rahimakumullah, terlalu panjang kalau kita harus membahas kriteria agar kita layak menjadi hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah. Paling tidak, oleh-oleh dari Al-Jabar siang ini, yuk kita kaji, yuk kita amalkan Al-Quran Surah Al-Furqan dari mulai ayat 63 sampai ayat 74. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terutama kepada para alimil ulama, para pengurus Al-Jabar, barangkali kirang tata, kirang titik, kirang duduga peryoga. Mohon maaf dan terima kasih atas undangannya. Semoga silaturahmi ini bukan hanya mempertemukan kita di Masjid Al-Jabbar, tapi ditemukan di sorga yang penuh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.